langsung kita coba. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kandi Putra. Semoga sahabat YouTuber pada sehat semua dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu pembuatan pasir atau tembakan ikan yang berbahankan pipa paralon yang berukuran 3/4 in, teman-teman. Oke teman-teman, simak sampai habis video kali ini dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video terupdate dari saya, Kandwi Putra. Sambil ngopi, sambil nyantai. Bismillah. Kalau sempat ya kita langsung tes nanti. Semoga ada waktu kita untuk tes ini. Nah, ini kita dulu. Amplas biar lemnya kuat. Kalau sempat ini langsung kita tes ini teman-teman. Biar kuat. Ini mata panahnya teman-teman. Ini tutorial ini kita buat sendiri teman-teman.
Nanti anak panahnya dimasukkan di sini, teman-teman. Masukkan di sini. Sambil nunggu kering, kita tunggu sejenak biar kering dulu lemnya. Wah, ini teman-teman, ini sudah selesai dan kita akan coba dan langsung kita tembak pada ikan, teman-teman. Semoga perakitan kali ini bisa berhasil dan juga kita bisa membidik ikan dengan tepat, teman-teman. Tunggu sejenak lagi, kita akan turun ke lapangan dan kita tidak jauh-jauh, kita di sumur saja. Oke teman-teman, jangan lupa dukung saya terus, teman-teman, dengan cara like, comment, dan subscribe. Wah, deh. Trek, bro. Wow, wow. Tembus, bro. Alhamdulillah, kali ini benar-benar tepat sasaran, teman-teman. Ini bidikan perdana ini. Pokoknya jos gandos, boleh diandal ini. Alhamdulillah. Ini teman-teman, track ini bibitan kita sekitar 4 meter jaraknya, teman-teman. Ini 4 meter jaraknya karena kita nembaknya dari luar pagar ini. Kita lilit talinya dulu, teman-teman. Kita lilit. Oke. Tarik, 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 tarik. Nyangkut deh. Tarik. Lilit. Tarik. Lilit. Iya. Tarik. Wah, ini dia teman-teman. No, alhamdulillah. Wow, akhirnya strike juga kita. Ah, ini teman-teman hasil panahan kita, teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.